Halo sobat-sobat Indigo, balik lagi di channel YouTube Indigo Auto Official. Hari ini kami dari tim Indigo Auto baru saja mendapatkan sebuah Nissan Grand Livina L11 tipe SV Automatic tahun 2017. Kita tonton video lengkapnya. Sobat-sobat Indigo, kita dari tim Indigo baru saja mendapatkan sebuah Nissan Grand Livina L11 atau Livina Grand generasi kedua ya teman-teman, tahun 2017 dengan tipe SV Automatic. Masih cakep banget ya. Kalau kita ingat-ingat cerita tentang Grand Livina, ini merupakan generasi kedua. Di generasi pertama ada Grand Livina L10 yang bentuknya seperti ini. Si Grand Livina L10 itu masih bertransmisi AT 4 gear ya teman-teman, dan L10 itu pun dia ada satu kali facelift, jadi yang L10 pre-facelift yang keluar tahun 2009 itu seperti ini, lalu L10 facelift itu keluar di tahun 2013 yang bentuknya seperti ini, lalu si Livina L11 keluar di tahun 2015-16 ya teman-teman, keluarlah Livina generasi kedua, hadir dengan mesin 1500cc dengan transmisi CVT yang membuat mobilnya jadi jauh lebih irit dan jauh lebih halus saat dikendarai. Lalu keluarlah generasi ketiga atau yang kita bilang Livinder atau Livina Expander di tahun 2019 yang bentuknya seperti ini. Nah, si Livina generasi ketiga ini meskipun mirip dengan Expander, dia ada perbedaan bahwa dia masih menggunakan gear AT ya. Jadi kalau Expander sudah pakai CVT, Livina generasi ketiga atau yang terbaru itu dia masih menggunakan gear 4 AT. Sebenarnya keduanya punya kelebihannya masing-masing, sobat-sobat Indigo. Cuman kalau saya akan lebih senang dengan transmisi CVT yang ada di mobil ini karena lebih smooth teman-teman, lebih smooth, lebih halus dalam pengoperan gigi dan ke bahan bakar jauh lebih irit juga karena dia akan selalu berjalan di RPM yang sangat rendah. Jadi dia nggak jalan di RPM yang tinggi. Kita mulai dari lihat kondisi mesinnya ya, sobat-sobat Indigo. Tuh, mesinnya bersih banget. Mobil tahun 2017, kondisi bersih, nggak ada karat-karat bekas banjir. Nih ya, bulbarnya utuh, nggak ada lekukan, nggak ada bekas las-lasan sama sekali. Silen juga bagus. Jadi kalau kalian beli mobil Indigo Auto, sudah pasti bebas tabrak dan bebas banjir. Ini kondisinya bagus dengan kilometer 92.000 atau 93.000 gitu. Nanti kita cek di dalam. Tapi masih sangat oke banget. Tuh, stiker-stikernya semua masih lengkap. Kalau kameramen bisa kelihatan. Semuanya masih sangat bagus. Nah, ini kebetulan tipe SV, jadi memang dia hadir tidak dengan fog lamp, tapi headlampnya masih bagus teman-teman, multi reflektor dengan kondisi yang masih sangat bening. Lalu dia pakai velg ring 15 teman-teman, bannya juga masih tebel banget, bannya menggunakan Brixton dan masih tebel, jadi kalian tidak perlu beli ban kalau kalian beli Grand Livina SV 15 AT ini di Indigo Auto. Sudah pakai kaca film solar guard? Kalau kalian mau pasang kaca film solar guard juga bisa, langsung DM aja Instagramnya Vipro Gading Serpong yang merupakan bagian dari Indigo Auto. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Ini ya Grand Livina. Saya ada satu yang lupa cerita. Dulu di generasi L10 atau generasi pertama Grand Livina, dia itu hadir dengan dua tipe body ya teman-teman. Jadi ada Grand Livina, ada Livina. Yang satu merupakan sebuah MPV, yang satu merupakan sebuah hatchback. Kenapa saya bilang hatchback? Karena dia lebih pendek teman-teman. Dia hanya dua baris, 5 seater dan bodinya lebih pendek. Kalau ini kan agak panjang, ini lebih kayak MPV, ini lebih kayak station wagon, tapi ini 7 seater, jadi jauh lebih panjang. Ini ya teman-teman, Xtronic CVT, dia sudah hadir dengan transmisi CVT dari Nissan yang halus banget.
bagian belakang tuh, ini mulus ya, biasanya suka lecet-lecet. Kalau orang nih base-nya utuh, sangat bagus banget. Ini jok cuma di sarung ya teman-teman, aslinya ada tuh. Nih kameramen ngedeket deh. Tuh fabric aslinya bersih banget, mulus, gak pernah didudukin dari baru. Dia sudah disarung buat ngelindungin tuh karpet dasarnya. Bersih banget, bagian dalamnya juga semua bersih. Kita coba lipat ya teman-teman. Ini karpet dasar juga masih bagus. Di bawah ada kunci dan ban serep ya di bawahnya. Ini semua masih dalam kondisi tuh, karpetnya masih bagus banget. Dan satu lagi lupa kita periksa mobilnya. Tuh, gak ada bekas perbaikan ya. Bebas karat, bebas banjir teman-teman. Jadi semuanya aman banget. Ini juga silen-silennya masih bagus. Jadi benar-benar bebas dari X laka. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Kita masuk ke bagian interior dari Livina L11 tahun 2017. Kita kontak on dulu. Kita starter. Halus banget teman-teman. Ciri khas sebuah Nissan. Halus. Nyaman. Kedap. Kita hidupin AC-nya. Karena cuaca lagi dingin banget ya teman-teman. Kebetulan matahari memang makin dekat. Semakin hari derajat manusia semakin dinaikkan. Cuman derajat suhu tubuhnya ya teman-teman. Ini bukan derajat hidupnya. Jadi memang panas sekali. Dalam tuh ya, ini joknya kembali lagi, ini cuma disarung tuh, fabric aslinya utuh, kenceng, bagus, gak ada luka sedikit pun karena memang tidak dipakai teman-teman. Ini langsung disarung dari baru, jadi sarungnya pun masih bagus banget tuh, bersih banget. Head unit masih aslinya, dia sudah touchscreen, sudah ada bluetooth, bisa aux juga, bisa CV link. Ini linknya Nissan ya teman-teman, kalau mau dikonekkan ke handphonenya. Nah ini kita buka. Ini merupakan tanda-tanda dari seseorang yang sangat merawat mobilnya. Karena di buku panduannya ada. Tuh semua buku-buku ininya ada. Dan buku perawatannya masih ada juga. Dan tuh Tricia ada rekor servis di bengkel resminya. Semuanya masih bagus. Tuh dashboard masih bagus juga. Nggak ada lecet-lecet. Nggak ada tanda-tanda kerusakan. Headliner bagus nih, bahkan tuh plastiknya masih ada sobat-sobat. Nih ya, tuh setirnya juga tuh nggak ada luka, masih bagus banget, aman. Terus kita lihat kilometernya tuh, sorry, 94.300 teman-teman. Jadi 2017 dia usia 6 tahun, 94.000 masih oke lah, masih belum setahun nggak sampai 20.000 kilometer teman-teman, hanya belasan ribu. Jadi mobil ini juga nggak terlalu kerja keras yang dipakai jauh-jauh, jadi kilometernya pun juga tidak terlalu tinggi. Jadi buat sahabat-sahabat Indigo, kalau kalian minat dengan Nissan Grand Livina L11 tipe SV Automatic tahun 2017 milik Indigo Auto ini, kalian bisa langsung telepon ke nomor yang ada di sini. Langsung WhatsApp, telepon jam berapapun, kapanpun, dimanapun, silahkan langsung kontak aja. Atau kalau kalian mau, kalian bisa langsung juga DM Instagram Indigo di indigoauto.id. Nah, buat sahabat-sahabat Indigo yang pengen lihat, aduh, stok paling update Indigo itu ada di mana ya? Kalian follow TikTok kita di indigoauto.id juga, teman-teman. Nah, sahabat-sahabat Indigo, jangan lupa juga untuk like semua video yang ada di YouTube Indigo Auto Official. Dan yang pastinya yang belum subscribe, harus di-subscribe ya. Saya Langi Danto, sampai ketemu di video-video seru unit Indigo Auto selanjutnya.